HOO! Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu nutup, dibuka satu lagi lampunya. Kayaknya agak tertutup. Nah, itu dibuka set. Oke, mantap. Oke, untuk para sahabat semuanya, ini salah satu dukun. Udah kita habisi, udah kita rujak pakai cingur pokoknya tumbang satu yang lainnya kita gas nggak usah pakai rem kita gasnya ini coba diredupin kayaknya terang banget ini Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad Set. nah oke Ini Nih, kita akan lanjut ke tempatnya mereka lagi kemarin kita sengaja kita mundur dulu sambil membawa dukunnya berarti tinggal ada tiga ya tinggal ada tiga kita culik aja terus satu 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 lama-lama habis karena ya saya sendiri santri-santri saya lagi pada tirakat dulu jadi biarkan aja dulu intinya uh, santri ini biar memulihkan stamina nya dulu kayak kijangkung, kitogong, suropati, madgeling biarkan aja dulu tenang saya yang akan berjuang dulu karena kita ini perintis bukan pewaris ya guys oke untuk para sahabat semuanya kita sholawat jangan lupa sholawat <tuh> Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan ta fa'u biha ana ta'na wa ta'una yamman amruhu ida arada sayan ayakun la hukun fayakun اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تدفع بها أنا طعنا وطاؤنا يمن أمره إذا أردا Sayyan ayakula lahu kun fayakun Allahumma salli wa Alhamdulillah terima kasih Untuk sahabat-sahabatku semuanya Dimanapun berada yang dirahmati Allah Yang dimuliakan Allah Yang sudah sama-sama ikut bersolawat Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungannya Diberikan kesehatan Diberikan keselamatan Dan dilancarkan dalam hajat-hajatnya Amin Nah monggo Saya tidak bosan-bosannya menawarkan madu karena madu ini sangat banyak sekali khasiat dan manfaatnya terutama kita yang sering aktif ya jadi saya juga yang karena saya aktif jadi saya konsumsi madu terus alhamdulillah badan petris terus bismillah kita Promo ini beli tiga gratis satu berhubung stok saya banyak nih ya kemarin datang lagi dari Baduy gimana datangnya itu nggak tanggung tanggung ada 100 kilo jadi kita promonya ini kita gas sekarang biar cepet habis jadi untuk membantu uh, saudara kita juga yang ada di daerah pedalaman Baduy karena bentar lagi memasuki bulan suci Ramadan jadi madunya biar cepet habis juga biar kita perputarannya juga cepat monggo silahkan beli dua gratis satu ya silahkan yang mau sekarang ini bukan beli tiga lagi beli dua gratis satu harga per botolnya berapa 200.000 ribu berarti beli dua tuh 400 nanti dapatnya tiga ya monggo silakan biar cepat soalnya ini datangnya banyak banget ini 100 kilo nggak tanggung-tanggung dari Baduy jadi semangat betul gitu kan yang warga-warga di Baduy sana itu untuk memanen madunya ternyata hasilnya itu berlimpah banyak jadi dari satu sarang itu bisa dapat berapa 30 kilo katanya wah luar biasa tambah lagi nih murni ya ini yang murninya yang ada bawang lanangnya juga ada silakan jadi nanti yang yang kalau ada yang pesen yang ada bawang lanangnya itu ya misalkan dua nanti yang bonusnya ini yang murninya jadi saya kirimnya itu tiga ya untuk saat ini Mulai dari sekarang silahkan di chat wa 0878 -0449 7988, monggo di order ya, oke kita lanjut ya. Ini dukunnya ini kalau misalkan nggak mau kita abina ya seperti biasa ya kita binasakan aja. <tuh> Jadi awalnya itu untuk menetralisir ilmu-ilmu uh, hitamnya ilmu-ilmu santetnya ini menggunakan ini saya karena ini tuh udah saya riadoh dengan asma-asma sholawat yang biasa saya dawamkan, yang biasa saya istiqomahkan. Nah, Alhamdulillah banyak saudara-saudara kita yang dimanapun berada itu mungkin ya panjenengan ada yang lagi nyimak di sini yang sudah memesan madu kita. Ya, monggo silahkan komen bagaimana khasiat dan manfaat dari madu yang pernah uh, panjenengan pesan ke saya. Jadi kritik dan sarannya juga silahkan. Kita tunggu kita tampung. <tuh> Kita datang lagi, guys. Kamu hati-hati ya. Kamu semalaman minum madu dua botol nggak apa-apa. Kalau kamu spesial buat kamu. Yang penting kamu kenyang. Kenyang-kenyang madu nggak kenyang nasi ya kan? Karena kita buahnya madu. Kok gelap ya? Gelap gulita. Tapi saya merasakan energi besar di sini. Oh ada tuh Ada Duluan munggu Awas oh, hati-hati Kamu jangan sampai tikus ruk ya Kalau tikus ruk nanti Kamu tikus hewan Soalnya tikus ruk itu berat Kamu gak akan kuat Allah kuat Allah Oh, ini dia. Ini dia si kuntet kun. kun kun. Assalamualaikum. Mana nih ki buntungnya? Oh di sana tuh. Lagi diobatin guys. Coba agak diterangin. Kelihatan nggak? Udah mentok ya. ini ini baru lagi nih. Kamu ngapain kesini? Saya. Saya Dan mau ke... guru saya aja lagi ritual. Ritual apa itu guru kamu? Ngobatin anak buahnya. Kenapa anak buahnya? Hah? Sakit. Sakit apa? Sakit hati. Saya ada obatnya kalau ada sakit hati. Obat apa? Hah? Obat sakit hati ada saya obatnya. Mau nggak? <laughs> Kun. Ki. Emang sakit apa itu lagi diobatin kenapa memangnya? Awal. Hah? Awalnya gimana itu? Habis, ada yang habis siapa? Hah? Ada yang ngabisin siapa? Kamu ngapain bawa-bawa golok untuk apa itu? lagi jaga perbatasan. Oh, jaga. Lagi jaga, guys, katanya. Jaga kok bawa golok, tapi ya juga sih. Ki. Ki Buntung. Aku datang. Udah diam, diam, diam. Muridmu nggak ada satu ya, Ki ya? denger, guys. Muridnya nggak ada satu ya? Hah? kamu tahu nggak muridnya Budi kayaknya ya? Te Budi kan kemarin saya bilang mohon maaf ya untuk yang namanya Budi, bukan saya bermaksud untuk meng ini jenengan, tapi ini nih maksud saya Budi, budek dikit. Nama kamu siapa? Ah, nggak punya nama? Wah ngeri juga nggak punya nama. Saya kasih nama ya. Mau nggak? Gak boleh. Ah, namanya Berwek. Ya, itu nama kamu. Masa orang nggak ada namanya, nggak jelas. Kamu ini orang apa orang-orangan sawah? Udah, saya mau ketemu guru kamu yes. aja. kamu? Mau ketemu guru kamu? Gak boleh, guru saya lagi Ritual mengobati anak buahnya. Iya, saya mau ketemu. Saya udah ada janji sama beliau. Gak boleh, gak boleh. Hah? Kenapa? Gak boleh. Gak <tuk> boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, Wah, Coba dia. Wah, 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 segala itu

ibu Untung, aku datang. Wois, uh dibangunin lagi, guys. Oh. Hmm. 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 Ini kasih makan apa ini? Oh. Hmm. Voilà. Oh. Ah. Eh. Uh. Hmm. Buntung Kebuntung. Kebuntung. Udah aja aja sini. Jangan bersembunyi di balik ketiak murid-murid kamu. Udah sama kamu aja sini. Ngapain itu, Ki? Woi, gayanya, guys. Emang saya juga bisa. Bisa dong. Masa nggak bisa? Hah? Mau ngapain? Taubat. Mau nobatin kalian. Biar tidak tersesat. Sok suci, saya nggak pernah so suci kok. Orang saya kotor kok. Memang saya berbicara, saya ini suci enggak kan? Saya ini kotor. Yang dimana lagi belajar untuk menjadi lebih baik. Seperti itu. Kau mencari mati. Bosen, saya ngomongnya juga, saya ngebahas juga bosen. Urusan hidup dan mati itu hanya Allah yang tahu. Jangan ini bukan malaikat. Malaikat juga nggak tahu kok. Malaikat tugasnya tuh hanya mencabut nyawa. Itu malaikat Israel. Mau saya cabut nyawanya kamu? Tidak akan bisa. Tidak bisa. Iya. Iya, nggak bisa. Om. Saya juga bukan malaikat kok. itu muridnya yang satunya kemana yang kemarin? Nanya lah. Kenapa emangnya? Rupanya kamu yang menculik saya. Iya, saya culik, saya makan ulo sono Udah habis. Itu kenapa itu muridnya itu? Dia ya, obatin. Diobatin. Hmm. Emang kenapa rupanya? Dia ya, terluka. Terluka. Tuh, obatin lagi tuh golok aja ngapain bawa bawa golok kenapa apa tahu apa namanya bukan kesatria maksudnya tahu apa media apa media sosial saya ini YouTube Kang Adin official dan satu lagi Kang Adin live streaming jangan lupa di subscribe ya tahu apa media media apa bilangnya kesatria maksudnya media apa ini? yang kamu maksud? Ya. ini hanya aksesoris Buat ini, aksesoris. ini hanya aksesoris tahu. kenapa? menyimpan energi yang sangat energi yang sangat besar. oh, oh gitu jadi maksud? kalau kamu memang jantan. Uh, buka semuanya media. Media saya buka ini. Buka semuanya. Ini juga. Ya kalau juga. Oke. Tapi jangan jangan kabur. <gabur> Siapa yang mau kabur? Ini tempat Kamu. Nanti lari. Kalau kalah kepepet lari. Sombong. Kamu. Ya, nggak sombong ya. Sombong sama orang sombong itu ibadah nggak jadi masalah. Buang, itu, buang. Enggak, enggak dibuang juga kali. Bro, ini licik. Saya enggak licik. Usa apa? Ini kan hanya hanya aksesoris saya aja. Buat aksesoris. Tapi jalannya menyimpan lebih yang sama. Saya tahu. kok jenengan bisa tahu. <laughs> ini enggak usah ya ini. Saya ini orang sakti. Oh, ini enggak usah ya kalau ini ya. Semuanya. <laughs> Semuanya kita turutin guys nggak apa-apa disangka licik biar nggak disangka licik gitu kan jadi seorang kesatria itu harus gentle nah, itu tahu, kamu. iya long tapi kamu juga harus gentle saya tidak apa, -apa. ah saya juga tahu kamu pakai apaan itu hmm. buang hmm. ya nanti tenang aja nggak saya buang kok ini kan hanya untuk inian saya. Oke, saya udah nggak pakai. Sekarang mau bagaimana? Wuih, katanya kesatria, tapi nyuruh muridnya. Gimana sih? Ya kalah. UOS! kenapa? Apalagi? Oke, okay. eh, dari tadi kok saya mau melawan jenengan bukan murid jenengan. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Mau oh, bilang licik juga, hah? Apalagi yang kamu permasalahkan? Apa ini? Astagfirullah, dipermasalahkan semuanya. Oke lah. Tenang. Oke, okay, kayak gini maksudmu. Yeah. Nanti jangan suruh saya buka baju buka celana ya. Pesan saya. <laughs> okay, hak saya lah ketawa. Ayo. Oh ya, enggak saya mingkem aja enggak ke 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 ketawa. <laughs> NO! <laughs> Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Sallallahu kuala Muhammad sallallahu alaihi was. Oh. yoga ki. Siapa yang membantumu dari belakang itu? Murid kamu itu ya? Hah? itu muridnya mati itu, saya ini kesatria, oh gitu. dari itu buktinya nih murid yang ini murid kamu juga batu dari belakang saya itu, saya hah saya. satria apa? satria kok kayak gitu? saya, saya sendiri, saya. Hah? ingin saya? ya, ya berarti kan bukan seorang kesatria. Saya minta. oh gitu, ya udahlah, terserah jenengan aja lah. <coughs> 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 udah tobat lagi. Jenengan ini udah tangan gak ada sebelah udah tua lebih baik mendekatkan diri lagi kepada Allah subhanahu wa ta'ala urusan saya saya sebagai manusia harus saling bisa mengingatkan satu sama lainnya jadi saya ini kasihan sama jenengan apa yang jenengan cari ini? Saya tidak mengganggu kalian. Hah? Tidak mengganggu dari mana? Hah? Tidak mengganggunya di mana? Saya belum pernah mengganggu kamu. Murid-murid kamu banyak berkeliaran di sana, melukai orang yang gak berdosa, mereka nyantetin mereka. orang. Dan kamu me apa? Mengajak orang <tuh> untuk melakukan <tuh> Allah. perbuatan yang dimurkai Allah. Allah. Allah Akbar. Hmm. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad. Taubat mau saya bina atau mau saya binasakan. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz Kurang ajar. Kabur. Baru mau gunain hajian hangus biar lumpuh semuanya. Ini dua-duanya lagi kemana ini? Cundang Kita tutup aja nanti ininya apa? Uh, ini mana media saya uh, Ininya uh, apa nama tempat ini? Biar dia nggak balik lagi ke sini. Allah, segala kayak gini permasalahan ini kan hanya suatu sarana aja. Ini kan hanya media aja. dimana kita itu bukan percaya sama bendanya tapi ya kita ini percaya sama ilmu Allahnya ya. alasan biar dia panggil gurunya soalnya dia ada gurunya lagi katanya nggak bakal saya biarkan hidupnya tentram damai sejahtera yang namanya dukun santet itu kita acak-acak terus kita bombardir terus hanya buat koleksi aja oke tuh para sahabat semuanya ini gerimis hujan kita nyari tempat dulu dulu tapi ini kita tutup dulu nih apa lokasinya biar dia nggak datang lagi ke sini kita kejar sampai mana biar dipangan ulo semua Bismillahirrahmanirrahim <tuh> Dia nggak bakal bisa melihat lagi tempat ini nanti. Oke, eh, untuk para sahabat semuanya, dimanapun berada yang dirahmati Allah, yang dimuliakan Allah, kesempatan ini kita sudah aja dulu ya. Saya di sini tidak bosan-bosannya mengingatkan kepada panjang dengan panjang dengan semua, sehebat apapun kalian, sesakti apapun kalian, dan sekaya apapun kalian, jangan pernah tinggalkan sholat. Kalau kalian dengan sengaja meninggalkan sholat, tahu banyakkan itu seperti sampah. Mari kita perbaikin lagi ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, perbanyak lagi untuk baca sholawat. Sholawat itu tidak salah, yang salah itu orang pernah baca sholawat. Air kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.